Energy mungkin malah kalah kasar mana kita kilo kilo kau kau tak kuat tak kurang cepat cepat kau malah habal habmu. Culap, lihat deh, ada yang mencurigakan. Hah? Siapa yang mencuri makan? Mencurigakan? Adeh, main HP mulu sih. Hehehe, maaf maaf. Mulai sekarang kamu sudah resmi jadi penganut agama Demit. Pulanglah. Baik, Mbah. Dari mana kamu? Dan apa yang kamu lakuin? Jawab. Iya. Aku habis acara ritual pindah keyakinan. Pindah keyakinan? Bukannya agamamu Islam ya? Iya. Aku pindah agama Demit. Wah. Gak bener nih. Kamu tahu itu namanya apa? Murtad. Dan harus dibunuh. Tunggu Culip, slow. Yang halal darahnya itu mereka yang sengaja murtad dengan tujuan pengkhianatan dan fitnah untuk merusak Islam. Ya, terus gimana? Kita bimbing dia agar kembali ke jalan yang benar. Dengar, mengapa kamu pindah keyakinan? Aku merasa Islam itu berat, banyak kewajiban dan lain-lain. Aku nggak sanggup. Dengar, semua itu yang diperintahkan demi untuk kebaikan kamu sendiri. Dan tahukah kamu bagaimana ancaman orang yang murtad di akhirat nanti? Hah? Apa? Tolong. Aku dahulu juga pernah sholat. Aku juga pernah memiliki iman. Bukankah iman sekecil apapun akan menolong di akhirat? Ya, tapi karena kamu telah menghapus iman itu dengan kemurtadan, maka kamu tidak punya kesempatan. Di sinilah tempatmu untuk selama-lamanya. Tidak, aku tidak ingin membusuk di neraka. Bertaubatlah atas apa yang telah kamu lakukan. Semoga Allah menerima taubatmu. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.